Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pada hadirin sekalian, para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan khususnya LTII TV yang telah meluangkan waktunya. Pada saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat kesehatan yang kita rasakan setiap saat. Baik nikmat kesehatan, kewarasan, kekuatan, kelonggaran, tetapi ada nikmat yang lebih pol lagi, yaitu agama Islam yang dianugerahkan kepada kita semua. Pada hari ini sekalian, saya mengajak kepada Anda agar selalu taqarrub ilallah, agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Para ahli ilmu memberikan penjelasan bahwa jiwa manusia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, an-nafsul bahimah. Artinya jiwa yang selalu mengejar dengan kehidupan dunia, jiwa yang selalu meraih kehidupan dunia, lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah, jiwa yang selalu mengejar dunia. Oleh Allah digambarkan seperti binatang. Binatang itu hidupnya hanya makan, hidupnya hanya minum, kerja, makan, minum. Karena binatang tidak mempunyai akal dan pikiran seperti manusia yang Allah ciptakan. Makanya diri yang selalu mengajar dengan kehidupan dunia itu adalah jiwa binatang. Pada dasarnya, saudara-saudara sekalian, orang mengejar kehidupan dunia itu paling yang dicari tiga hal, yaitu nomor satu makulat, yaitu makanan. Jadi orang bekerja keras ingin dunia sukses, paling yang dicari hanya bab masalah makanan. Yang kedua, malbusat, yaitu dalam hal masalah pakaian. Ingin pakaiannya mewah, ingin nilainya harganya sangat tinggi, ingin tampil beda, itu manusia. Yang ketiga, malghiyat, hiburan. Orang kalau sudah punya duit, kemana-mana sudah. Ingin hiburannya ke luar negeri, kemana-mana, karena apa? Karena yang dicari hanya dunia. Jiwa yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu kurang mensyukuri, jiwa yang selalu mencela, jiwa yang selalu kurang menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah pengertian yang dimaksud an-nafsul lawwamah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita selalu berusaha bagaimana diri kita, jiwa kita, ya, jangan sampai mempunyai satu jiwa yang selalu mencela, kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, kurang mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya jiwa lawmah, jiwa yang selalu mencela.
kurang mensyukuri apa yang Allah berikan. Yang ketiga, yaitu an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang selalu tenteram. Taubat lahul hayatu, hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu bahagia, tenteram. Apa yang Allah berikan kepada mereka, dia selalu mensyukuri. Sehingga hatinya, hidupnya bisa menjadikan tenang. Karena jiwanya selalu menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita sebagai manusia ini mempunyai suatu jiwa yang ketiga, yaitu jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang dengan dunia, ya dianggap biasa, menganggap bahwa dunia ini ya kehidupan yang sementara. Saudara-saudara sekalian, jiwa yang tenang ini adalah termasuk perwujudan bahwa hidup yang sekali ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ibadah kepada Allah, takal kepada Allah, hati kita bisa tenang, saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara sekalian, pesan saya di dalam bulan suci Ramadan, agar puasa kita diterima oleh Allah, sempurna puasa kita, maka saya pesan, jauhilah ucapan-ucapan yang bisa membatalkan puasa kita. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yada qaula zur wa amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan terhadap perbuatan-perbuatan dusta, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya. Walaupun dia meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, tetapi karena berbuat ucapan yang dusta, ucapan yang bohong, maka bisa membatalkan puasa kita. Termasuk saudara-saudara sekalian, kita dalam saat puasa kita menggunjing kepada saudara kita. Dari sahabat Abu Hurairah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud ghibah?" Nabi bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang dimaksud menggunjing adalah kamu menceritakan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu. Makanya saudara sekalian, di dalam puasa ini, di dalam saat mengerjakan puasa, supaya betul-betul menjauhi apa yang bisa membatalkan puasa kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah atas perhatiannya. Saya syukur alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.